Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah tumbuh di air tawar di situ. Kami bekerja sama dengan PK Labuan Badas
Rekabuir. Nah, ini kegiatan kita untuk bidang lingkungan hidup. Rakor ke Mataram, kami ikut selalu. Siapa yang mengundang kami, kami tetap ikut. Kubu Hamdan Kasim, kami ikut. Kubu Laluira, kami ikut. Artinya kami ada niat baik untuk mempersatukan pemuda ini untuk yang lebih baik, seperti itu. Tahun 2018, kami berbuka puasa bersama sekaligus pemberian bantuan. Kami runsu jalan, artinya safari pemuda yang kami namakan. Karena jagor yang pernah kami angkat saat itu adalah muda berbagi, muda berkarya, dan muda berinovasi. Artinya pemuda ini harus berbagi, harus berinovasi, dan harus berkarya. Di masih tahun yang sama, bantuan, ini bantuan kelompok nih, tadi sudah saya ceritakan. Berbuka puasa bersama, hari sumpah pemuda, kami tetap ikut melaksanakan itu, dan semua alokasi kami libatkan. Kemah Bakti Pemuda di Marinti kerjasama dengan Wana Bakti Pramuka, kami ikut hadir bagi bagian saat itu. Silakan dicek, tidak ada masalah, ketua itu masih hidup secara Bung Sandi. Nah, kami ikut di situ. Pengecatan sekretariat, mengurus sekretariat, sampai dengan memasang instalasi listrik, air, kan saat itu masih terputus. Dan sampai saat ini kami tetap dibebani untuk membayar listrik sampai saat ini, walaupun kami tidak punya anggaran, tetapi niat dan nawai itu kami. Sekretariat DPD KMPI adalah lambang daripada pemuda Kabupaten Sumbawa. Rapat sebenarnya kan mesti ada konsumsi kita undang siapa, dan itu nawai itu dari teman-teman semua. Safari Ramadan kita keliling setiap bulan Ramadan, kami punya agenda khusus untuk safari Ramadan, berjalan-jalan ke kecamatan dari Lunjo ke bagian Laut Barat semua, tetapi tidak semua kami bisa jangkau karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan kami mungkin itu. Dan kami berterima kasih dan sangat bangga mempunyai pengurus daripada DPD KMPI ini. Setelah kami melebur dengan Bung Awan Hidayat, kami mensupport. Dan saya sangat terima kasih dan syukur, alhamdulillah kami bisa diantar sampai dengan muda hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan, dan karena saya sadar saya adalah manusia biasa. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.